Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Karina Mutia Taufik. Okay, di video kali ini aku mau nge-review ke kalian. Kali ini masker, jadi masker ini tuh udah viral, udah lumayan viral juga di TikTok, di Instagram, dan di sosial media lainnya. Jadi masker ini tuh udah heboh banget di sosial media ya guys. Dan ini kayak es krim mask gitu, dan kalian penasaran banget, yuk kita cobain dan kita mau review dulu. Mulai dari packagingnya, teksturnya apa aja, dan manfaat serta kandungan yang ada di masker ini. Cara. Jadi ini maskernya tadi yang aku bilang es krim mask tuh. Jadi namanya tuh Journey Salicylic Acid Ice Cream Mask. Jadi packagingnya seperti ini. Kenapa dia dinamain ice cream mask? Jadi di luar negeri itu kebanyakan es krimnya tuh berupa seperti ini guys packagingnya. Jadi masker ini dinamain es krim mask. Okay, pertama aku mau bilang ke kalian. Jadi Journey Salicylic Acid Ice Cream Mask ini adalah masker yang udah viral juga di luar negeri. Jadi di luar negeri itu dia bikin iklan, dan nanti aku mau nunjukin iklannya seperti apa. Kalian bisa ngeliat setelah ini. Ya benar banget, jadi iklan tadi itu nggak masuk akal banget karena dia bisa menghilangkan beruntusan kalian dengan cara instan, itu dengan cara berapa menit saja bisa hilangin beruntusan. Menurut aku itu nggak masuk akal sama sekali. Karena kenapa? Karena misalkan kalian perawatan aja itu, misalkan perawatan ke dokter gitu, harus beberapa kunjungan dulu baru bisa untuk memudarkan. Ini memudarkan ya guys, bukan menghilangkan beruntusan. Dan aku mau cobain, aku mau buktiin apakah iklan tadi benar atau enggak. Oke, mari sama-sama kita buktikan. Oke, jadi berat dari es krim mask ini itu 300 ml, dan packagingnya tuh packaging plastik gitu, dan di sini ada kayak tutup botol gitu guys. Kalian bisa ngeliat sendiri, ini udah aku buka. Jadi ini tutup botol ini berfungsi untuk mengeluarkan es krimnya tadi, untuk mengeluarkan maskernya tadi. Jadi kita buka ini dan kita bisa ngeluarin maskernya lewat sini. Mirip banget seperti bau aloe vera. Dan kita mau ngeliat teksturnya juga. Aku langsung apply aja ke mukaku. Jadi kalian sebelum pakai masker itu, kalian harus membersihkan muka kalian terlebih dahulu. Pastikan benar-benar bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Dan sebelum itu, aku mau cuci muka dulu sebelum aku pakai masker ini. Oke guys, jadi aku udah cuci muka, udah bersihin muka aku. Jadi aku mau pakai masker ini. Aku mau nunjukin ke kalian tekstur dari es krim mask ini seperti apa. Oke, kita langsung apply aja ke muka. Oke, jadi teksturnya hampir sama seperti aloe vera. Bener banget guys, teksturnya tuh hampir sama dan persis seperti aloe vera. Baunya pun seperti aloe vera banget. Dan aku penasaran banget kandungan apa yang ada di es krim mask ini. Kok jadi setelah kita apply ini, aku mau ngeliat kandungan apa aja yang ada di es krim mask ini. Nanti aku bacain ke kalian satu persatu. Dan ini udah aku apply ke muka aku maskernya. Jadi sebelum kita nunggu masker ini benar-benar kering, aku mau bacain ke kalian kandungan dari Journey Salicylic Acid Ice Cream Mask ini. Oke, setelah aku apply ke muka aku mau bilang lagi, tekstur dan baunya tuh sama banget sama aloe vera. Dan bagi kalian yang udah pernah pakai natrep, kalian pasti tahu baunya dan teksturnya natrep itu seperti apa. Setelah di play juga, aku mau nunggu sampai benar-benar kering. Apakah sama hasilnya sama iklan tadi? Aku rasa enggak ya guys.
Okay, jadi kandungan dari ice cream mask ini, dia ada adenosin. Jadi adenosin itu berfungsi untuk menyamarkan kerutan di wajah kita. Kemudian ada bubuk kolagen. Jadi bubuk kolagen ini bagus banget untuk menyamarkan flek hitam di wajah kita. Kemudian ada ekstrak aloe vera. Jadi benar banget kenapa dia teksturnya seperti nut wrap. Dia di sini ada ekstrak aloe veranya. Dan pasti kalian tahu banget manfaat dari ekstrak aloe vera ini bisa untuk mencerahkan wajah. Dan misalkan kalian pakai aplikasikan ke wajah, dia ada ekstrak seperti dingin gitu ke wajah kalian. Kemudian ada charcoal, di mana charcoal ini untuk mengangkat kotoran dalam pori-pori. Kemudian ada salicylic acid, di mana salicylic acid ini berfungsi untuk mencerahkan wajah secara cepat, guys. Dan memang Journey Salicylic Acid Ice Cream Mask ini diformulasikan untuk kulit yang berjerawat, untuk menyambarkan noda hitam, kemudian untuk mengecilkan pori-pori dan mencerahkan wajah juga, guys. Dan katanya pakai salicylic acid ice cream mask ini dipakai selama 7 kali pemakaian itu akan kelihatan hasilnya. Jadi bagi teman-teman yang memakai skincare, kalian harus sabar-sabar dulu, kalian harus tunggu dulu hasilnya. Nggak akan pakai skincare itu langsung instan glowing, langsung putih, langsung mencerahkan tuh nggak akan, guys. Dan menurut aku pakai skincare itu cocok-cocokan ya, guys. Misalkan skincare yang nggak cocok sama kalian, pas kalian pakai di awal tuh pasti akan kelihatan iritasi. Maksudnya tuh ada kemerahan-kemerahan di wajah kalian, misalkan ada timbulnya jerawat. Dan pada saat kalian udah tahu nih skincare itu udah nggak cocok di muka kalian, udah itu berarti skincare yang gak cocok, kalian harus berhentiin secepat mungkin atau nanti kalian akan mendapatkan iritasi pada kulit kalian atau menimbulkan jerawat. Dan kalau skincare itu cocok di muka kalian, dia tidak akan menimbulkan efek apapun di muka kalian, tidak ada aura-aura merah atau tidak ada timbulnya jerawat. Dan kalian harus lebih ekstra sabar lagi agar skincare yang kalian pakai itu mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi aku pakai masker ini itu tadi pas aku pakai maskernya ini dia itu ada seperti panas, tapi panasnya tuh kayak sebentar aja panas, setelah itu panasnya menghilang. Jadi panasnya tuh lebih kayak spontan gitu, guys. Dan tekstur dari masker ini, teksturnya, baunya tuh mirip banget sama nut wrap, guys. Dan ice cream mask ini aku beli di Shopee itu sekitar 60 ribuan kalau nggak salah. Nanti aku taruh linknya di description box aku, nanti kalian bisa klik linknya di situ. Okay, guys, jadi ini sudah lumayan mengering dan aku mau langsung bersihkan aja. Jadi katanya tuh ice cream mask ini nggak usah kalian cuci muka, jadi kalian bisa langsung bersihin aja. Dan kalian nggak perlu cuci muka pakai facial wash gitu, kalian juga cukup bersihin pakai kapas dan pakai micellar water kayak gini. Dan aku mau nanti liatin gimana hasilnya ke kalian. Dan katanya setelah kita bersihin ice cream mask ini, kalian bisa langsung pakai skincare seperti biasa tanpa kalian cuci muka kalian pakai facial wash gitu. Okay, jadi ini hasil pemakaian aku pakai ice cream mask tadi. Ini lembab banget, guys. Aku nggak bohong sama sekali. Jadi muka aku terasa lembab, terasa lebih fresh gitu. Okay, jadi menurut aku ini worth it banget kalian punya di rumah ice cream mask ini untuk bikin kulit kalian jadi lembab dan lebih fresh gitu. Dan dapetin masker ini tuh gampang banget, kalian cukup check out di Shopee. Nanti aku taruh linknya di description box aku, nanti kalian bisa klik linknya di situ. Okay, sekian dulu review dari aku, semoga review tadi bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video aku agar aku semangat lagi bikin videonya. Okay, thank you guys, bye bye, assalamualaikum.